Oke. Salam satu Malaysia. Selamat tengah hari. Setelah mengambil masa dalam beberapa minggu untuk menyelesaikan masalah, akhirnya masalah selesai dan tiba masanya untuk kita pasang sistem dan juga tuning. Oke. Ini adalah kereta Proton Saga BLM yang bernadikan Mavic CK, komplit bersama dashboard CK. Red. Mavic CK. Oke. Dia auto, semi auto. So kita akan pasang standalone secara piggyback style. Oke. Tidak dapat full harness karena dia ada ECU dan juga TCU. Oke. ECU dan juga TCU. So tanpa mengambil sebarang risiko, kita akan pasang secara piggyback. Oke. Dan juga cost lah. Cost dia murah sikit. Kalau mau kasih full standalone dia boleh, tapi cost dia mungkin besar sikit. Oke. Syukur karena masalah sudah selesai. So kita boleh pada proses yang seterusnya lah, tuning. Oke. Mana-mana proses tuning kita tidak akan teruskan selagi masalah tidak selesai. Nah, itu ialah prosedur kami. Oke. Selagi masalah tidak selesai, kita tidak akan tuning dia. Oke. Dan juga mana-mana yang mau settle masalah itu boleh, tapi itulah, kami tidak selesaikan masalah saja. Kami punya SOP lah atau prosedur. Kami selesaikan masalah bersama dengan tuning. Oke. Maksudnya kalau settle masalah, kita akan tuning dia. Kalau kita settle masalah saja, tidak, itu kami tidak buat. Oke. Karena kami ialah bengkel tuning dan performance. So kita akan buat cek masalah berserta tuning. Kalau cek saja tidak. Kalau tuning saja kami layan. Begitu, oke. Mana-mana yang mau cek boleh, cuma itulah sama tuning lah. Oke. Kami kalau buat cek saja, kami tidak ada tuh. Tidak buat. Oke. Kami cek bersama tuning. Oke. So standalone yang sesuai dan kita cadangkan sudah tentu daripada entry level tetapi memuaskan. Oke. Memuaskan, puas hati, pelaburan sekali seumur hidup. Oke. Dia sudah berwajah baru. Sebelumnya kotak dia besar dan juga kecil. Sekarang kotak dia lagi unik. Tapi kotak saya lah, dalam dia sama aja pun. Nah, oke. Okay. So kita akan pasang. Stay tune guys. Nanti kita akan update macam mana dia punya proses-proses terusnya. Right, thank you.
OLED kita sudah siap buat pemasangan lah. Untuk engine Mavic CK yang bertransmisikan otomatika. Oke, ini otomatik. So, pemasangan dia secara standalone PG Backstyle lah. Oke. Dia perlu dipasang macam PG Backstyle karena dia mempunyai TCU. Oke. Transmission Control Unit. Nah, dalam sana tuh TCU dia. Oke. So, ECU ada di sini. Nah, dan Max ECU ada di sini. Oke. Dan juga dia punya aksesori ataupun item-item tambahan yang diperlukan supaya pemasangan kita itu komplit dan check engine tidak menyala. Oke, okay? Nah, itu yang kita perlu pastikan. Kita perlu pastikan bahwa pemasangan itu tidak akan mengeluarkan check engine light yang akan mengakibatkan ECU bertindak mengaktifkan safe mode ataupun lim mode. Safe mode dan lim mode nih dia ialah dia kesan sesuatu yang tidak betul. Kita ada potong-potong wiring apa semua, apa coil injector apa semua tuh. So dia akan nyalakan check engine dan dia akan safe mode. Safe mode kereta akan jalan dalam slow saja. Kadang-kadang mau mati engine hidup balik baru dia normal balik. Tapi kalau hidup lagi dia balik lagi macam itu. Jadi cara dia ada supaya dia tidak macam tuh. Kita perlu buat pemasangan dengan betul lah supaya dia tidak bertindak macam tuh. Oke, okay? So kereta normal lah. Oke, okay? So kita sudah tune kereta nih, tapi tidak apa, belum pergi dyno lah, pasal sama juga dia mempunyai masalah biasa lah, tak lama nih. Kita terjaga radiator. Kita sudah tune on road, tapi itulah, on road pun dia panas. Jadi saya coba bagi tahu owner service dulu. Dan juga masalah 12 volt. Dia tidak sampai 13. Dia 12 ya. Jadi mungkin alternator atau apa nih? Wiring atau battery lah. Oke. Okay. So itu ialah troubleshooting punya isu. Isu yang kita mau ceritakan sekarang ialah pemasangan secara PG Backstyle untuk Mavic CK gearbox automatic secara PG Backstyle lah, isu ini. So kita akan start engine dan tengok. Oke, okay, semua hidup. Kita start. Check engine mati. Oke. Okay. Engine mati. So dia tidak keluar. Dia tidak keluar. So maksudnya engine dan gearbox berfungsi dalam keadaan yang baik. Oke. Okay. Engine dan gearbox berfungsi dalam keadaan yang baik. So itu yang kita mau sebenarnya. Itu yang kita mau supaya kereta normal. Oke. Okay. Tak normal. Manakala fungsi-fungsi lain itu semua masih ada, aircon apa semua itu masih ada. Pasal yang lain dikawal oleh isu asal, manakala yang lain pula untuk performance dikawal oleh standalone lah, Max ECU. Oke? Okay? Macam on aircon, ya on macam biasa. Yang ini pun sudah pakai FICD, stepper motor sudah rusak, tapi masih oke okay lah, masih boleh pay lagi. Oke? Okay? Off. Semua pun seperti asal. So ini ialah pemasangan 7BK untuk kereta auto, yang mana TCU masih kawal, gearbox dan juga yang lain-lain pun isu asal masih kawal. Manakala performance Max ECU yang kawal. Oke, okay? So jelas di situ pemasangan secara 7BK style untuk standalone. Oke, okay, so nanti ada apa-apa lagi kita akan update lah. Oke, okay, thank you kepada semua yang menonton. Anda semua memang empoy.